Ini caranya membuat almari dari rangka besi hulu. Kurang lebihnya kita menggunakan las, kemudian kita bentuk persegi panjang dengan kaki, kemudian untuk ukuran kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kita menggunakan plat untuk penutupnya. Nih. Nah, untuk pemasangan plat nanti kita gunakan paku ribet ya. Ini paku ribet. Ini paku ribet. Ya. Ini karena bahan yang kita gunakan adalah plat. Ini rencana yang depan kita gunakan untuk pintu. Kemudian yang belakangnya ini ya, untuk alat kita gunakan bor, kemudian paku ribet, kemudian siku, obeng.